surat yang dibagi oleh Raja Khatib ni semua sahih dan semua perlu mengatakan ya ni dah dia, kenapa dia pancung kan? Itu sebenarnya kan Raja Khatib ni sebenarnya dialah orang yang dihantar untuk untuk menjadi raja. Masa bila bila dia test raja, antara Raja Melewa dengan Raja Khatib ni, yang lulus Raja Khatib. Raja Melewa lulus juga tapi Raja Khatib ni lagi hebat. Kan? So hantar dia. Dia hantar dia dulu. Ha, dia dia hantar ni dulu pergi jadi raja. Ha. Jadi raja. Permaisuri ni, itu sebab perempuan-perempuan Minangkabau ni jangan main-main. Yang ini anak buah dia, anak buah Raja Bakar Ruyung tu. Oh, Raja Khatib ni. Ha, Raja Khatib ni. Kenapa anak kita tak kita hantar? Kan? Dia yang patut jadi raja. Kan? So, tak. Memang dah keputusan aku bahawa dia yang lulus, dia hantar. So, Raja Permaisuri ni, Bakar Ruyung ni, hantar buat fitnah kepakai. Yang datang itu adalah orang yang hanya buat persediaan tu dia tu. Ha, perunding cara lah. Ha? Perunding cara. Ha, perunding cara. Ha, kan best ni cerita long film tu. Kan? Ha, itu. Tapi kita ni tak boleh cerita ini, kita dipegang oleh susu galu saya. Ya, betul. Ha, malu kan? Kan? Ni cerita sebenar dia. So, kerana masa pergi buat keputusan menjemput Raja Raja Pagar Ruyung tu, anak Raja Pagar Ruyung tu, si bapak si Naam ni pergi tapi orang tak kenal dia, menyamar dia, dia pemerhati, dia diam, dia berhati, dia tahu jalan cerita. Dia ni suka menulis, itu yang ditulis dia, itu yang diperturunkan kepada anak dia, anak dia betul, itu yang cerita tu kita orang dapat kan. Ha, so bila bila dah dipancung, bila dia pancung, kemudian dia ada dipancung dah apa, dia dia bersambung balik kan. Bila dia pancung dia kebumikan tu, senja tu dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah isteri dia. Isteri dia tu pun terperanjat juga kan. So akhirnya dah 2-3 hari dah lama-lama, rupa-rupa laki dia yang hidup tu, nak ambil hidup tu, dia dulu kalau panggil bini dia sayang kan, sekarang dah panggil dia, dia masa tu pemerintahan dia di Muar. Jauh lama itu ni macam kata tu bersekolah lah yang lewat sekolah macam mana kau nak kata tipu raja, nama Raja Khatib tu raja Allah lupa kak kahak apa tadi aku sebut nama dia. Raja Khatib tu gelaran. Dia tu seorang khatib di sebuah di di Minangkabau. Orang alim. Khatib ni tok guru agama tu kan, maksud dia. Guru kasar. Ah, kasar. Ah, dia kasar. Bila Raja Pagar Ruyung kata kau apa, dia tak nak. Dia ni orang alim. Macam mana kau katakan dia menipu? Kenapa cik, mana kau tahu kau alim? Gelaran dia pun khatib. Khatib. Khatib guru agama. Betul tak? Badin. Ya. Ha, logik logik kan? Ha, logikal. Khatib. Agung alim. Kau kata dia dia datang nak menipu. Ha, itu yang nak dipu. Pasal dia pun ikut susunan dia pergi menghadap Tuan Johor. Ha. Baru dia masuk ni sini. Ha. Tapi Raja Melewa ni tidak. Dia terus daripada Pagar Ruyung terus terkejar. Ha, dia masuk ikut Sungai Linggi tu lah. Lepas tu dia dah rebut pula. Najis. Ha. Ha, rebut pula kawasan kata ni. Ha. Itu yang penggunaan pegang apa yang yang dikatakan oleh Raja Khatib. Ha, tapi dia yang mengesah. Tapi aku tak bolehlah dedahkan benda-benda yang telok. Takut dia menjejaskan yang Tuan Negeri Sembilan. Sebab dia segala tu berkubur. Ini tersuruk ni, awak tak pernah pergi lagi. Ramai orang tak tahu lagi dekat tempat perang dia tu. Dan tak jauh dari situ Tengku Antah buat istana pula. Mungkin juga kan. Tapi tak tak ada siapa yang boleh mengesahkan tu masalahnya. Ada Tengku Antah tu yang makam yang kubur 7 tingkat Dato' Barundi tu adalah kuasa istana Tengku Antah.
Tapi lain-lain kalau kubur-kubur yang cakap nama-nama semua itu replika banyaknya. Akhirnya jadi pengulu luak ulumua yang pertama. Itu cerita. Mana berperangnya dia, macam-macam berperang dengan orang Bugis ke apa, dia tak ada cerita lah. Jadi aku tak boleh cerita. Tapi kalau kau ada cerita, aku mungkin boleh. Jadi dalam filem ni dia nak ada kehidupan harian dia macam mana, macam mana sumber dia. Pasal dia kalau naik kena am ni, mak dia tengkis, tengkis tadi si dia kan? Mak dia. Mak dia kan? Mak dia dengan Gunung Inas ni, yang di tempatnya makam Gunung Inas ni, mak dia. Laluan tu memang laluan undang Johor. Siapa nak jadi undang, dia kena ikut laluan tu. Makam Tengkis yang sekarang ni, yang buat makam tu, kontrak dia, nak buah kuda. Abu Samah dengan dia punya member-member buat batu tu semua. Bila aku tanya betul ke tu? Tanya kat orang tua tu, dia kata dapat dalam mimpi. Makam Tengkis tu? Kat itu dia buat situ. Kemudian dia bagi tahu dia betul, oleh kerana pihak muzium nak kepada tu pelancongan, buat je lah macam